kaget saya. Where are you, Akila? Begitu saja. Langsung saja teman-teman ya. Kita akan mencoba game horror yang berjudul pokoknya itu ya teman-teman ya. Mengkisahkan ada satu partner kita teman-teman yang hilang secara misterius, padahal mereka ini lagi berkemah teman-teman, lagi berkemping teman-teman. Nah, temennya ini hilang teman-teman di tengah hutan ya. Nah, kita ini harus mencari partner kita yang hilang ini teman-teman, sudah pasti teman-teman ya. Tapi kendalanya teman-teman, kita ini teman-teman ya, selain kita ini dodol ya teman-teman. Kita ini ada sebuah penyakit teman-teman, penyakit skizofrenia. Ah, pokoknya intinya penyakit yang membuat kita bisa berhalusinasi teman-teman. Jadi kita bisa melihat mungkin misalnya kayak tali teman-teman, ternyata yang kita lihat itu ular. Kita melihat ular, nah ternyata itu tali ya, pokoknya itu. Intinya halusinasi lah teman-teman ya. Apakah kita bisa menyelamatkan teman kita? Let's go. Ini Akila. Oh, Akila nama pasangan kita atau nama teman kita, tak tahu teman-teman, itu kayaknya yang hilang teman-teman. Terus bentar, ini apa nih? Cara lihatnya gimana nih? Bentar, kok tak bisa nih? Ah, sudahlah teman-teman, langsung saja teman-teman. Kita harus carinya kemana nih? Ini ada mobil, kayaknya rusak. Wah, gelap sekali ini. Sumpah gelap sekali itu. Kayaknya bunyi jangkrik di sebelah sana. Kita coba ke sana. Sumpah gelap sekali ini. Tidak ada senter, tidak ada apa kek gitu. Alamak. Bentar. Kita balik dulu ke tempat camping kita. Mungkin ada senter kah? Nah, kan teman-teman ada senter kan, bener kan? Soalnya gelap banget teman-teman. Gak mungkin kalau segelap gitu. Tap to inventory. Oh yeah, let's go teman-teman. Kita coba ke sana. Akila, di mana kamu nak? Akila, Akila. Wah, mungkin dia ini lagi apa? Pipis teman-teman, pipis ya. Kalau cowok kan pipis kan langsung saja pipis di belakang pohon teman-teman, tidak perlu jauh-jauh. Kalau cewek dia tidak mau teman-teman diintip, jadi dia agak masuk-masuk ke hutan sana teman-teman. Nah, bisa jadi dia kesasar teman-teman. Ah, sedih sekali. Lihat teman-teman, ini kayak apa nih? Kayak ular teman-teman. Ah, siapa tahu dia halusinasi teman-teman. Padahal ini bukan ular. Bentar, ini kita nggak bisa ke sana ya. Kayaknya kita harus ke sini. Ah, mungkin dia ke sini teman, pipisnya teman-teman. Biasanya tempat-tempat yang agak-agak semak-semak belukar gitu teman-teman, yang ada ularnya teman-teman. Biar pas dia pipis dia gigit. Bukan ular teman-teman. Dicari tempat yang agak tertutup dan ada air. Ah, biar bisa cebok teman-teman. Cebok. Ini kita ngapain sih muter-muter doang kayaknya? Itu tempat kita tadi. Oh, di sini ini. Apa itu? Bulan. Ini, kenapa saya kata? Pasti dia ngilangnya di sini, teman. Kita coba lihat ada apa itu? Kan ada topi, teman. Saya sudah cakap pasti Akila tipis di sini. Oke, dapat topinya. Guna topinya untuk apa? Saya pun tak tahu. Oh, scroll ini untuk lihat. Kita ternyata butak bertato, teman. Parah jelek sekali. Tidak boleh hina fisik, tidak boleh body shaming. Ada cewek itu teman. Nah, cewek itu pakai topi yang tadi kita temu teman. Kayaknya itu Akila teman. Oke, ternyata memang benar teman, Akila ini cewek ya, bukan cowok ya. Namanya saja Akila, kalau siapa tahu cowok kan kita gak tahu teman. Akila, where are you, Akila? Akila, kita tidak bisa menemukan apapun di sini. Akila tidak tahu di mana. Padahal mata air sudah dekat. Akila. Tidak bisa. Ada suara tadi dari kayu-kayu ini.
Akila? Ah! Ah! Ya Tuhan! Astaghfirullah. What the hell? Terima kasih Tuhan telah membuat jantungku kuat. Untuk tak copot jantungku. Buset dah. Akila. Wah, Akila kayaknya diculik, teman-teman. Kayaknya tadi ada pria hidung belang, teman-teman. Hidung rainbow. Oh my god. Jangan-jangan Akila, aduh. Oh my god. Oh, jangan sampai terjadi Akila. Kau adalah satu-satunya cintaku. Akila. Oh my god, kita harus pulang, teman-teman. Pulang saja, teman-teman. Mengerikan, teman-teman. Macam mana ini? Katanya cinta Akila. Katanya buah hati satu-satunya. Buah hati anak ya. Pokoknya cinta, tapi kok pulang? Ya, ini demi nyawa sendiri, teman. Nyawa sendiri lebih penting, teman. Akila? Sabar. Yang kita lihat ini Akila, tapi bisa jadi ini halusinasi sisinya, teman. Kalau yang tadi ada pria hidung belang, teman. Bisa jadi itu si Akilanya, teman. Kita perlu hati-hati. Akila. Tapi ini real sih kayaknya, asli. Oh ya Tuhan. Oh my god. Oh my god. Halusinasi, teman. I need to take antiseptic tototik, teman. Oh, di rumah kayaknya ada botol obat tadi. Kita bisa diambil. Go 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 go. Hilang teman Akilanya, teman. Setan itu kayaknya, teman. Let's go. Kita. What's going on? Apa yang terjadi? Kebakaran tenda kita, Akila. Alamak ya Tuhan. Mobil kita juga hilang, teman. Mana ini? Ya, kita enggak. Aduh, enggak bisa pulang, teman. Sumpah, ini gimana, teman? Oh, no. Oh, no. Kita minta tolong sama pria hidung belang. Oh. No, no, no. Dia yang bawa api, teman. Ada orang bawa api, teman. Dia yang bakar tenda kita. Parah. Wah, pria hidung belang tadi kayaknya. Hidung belangnya keliat sini kayaknya. Mobil kita? Sabar. Mobil kita kok bisa ada di sana? Akila. Akila. Wah, ngintip-ngintip nanti kena jump scare lagi gitu. What? Kita tumpah. Apa? What apa? Mobil kita ada di sana tuh. Gimana nih kita mau ke sana? Manjat tak bisa. Dorong tak bisa. Akila kita. Kita harus mencari Akila atau mencari pria hidung belang itu tuh, teman. Saya bingung ini. Lebih baik kita mencari pria hidung belang itu, teman. Tangkap dia. Terus kita nikahi dia, teman. Kita. Bukan dinikahi, tapi kita buat perhitungan sama pria hidung belang tadi. Sudah bakar tenda kita. I think I'm losing my mind. Okay. Aku kaget aku. I'm looting Lucas, my man. Oh my god, dia hilang kesadaran sudah, teman. Ternyata tendanya nggak dibakar, teman. Astaga, normal saja nih. Kita sudah menuduh yang tidak-tidak kepada pria hidung belang tadi, teman. Mohon maaf lah pria hidung belang ya, saya telah menuduh kamu yang tidak-tidak. Maaf. Tapi beneran kayak dia megang obor api tadi, teman. Jangan dia ada di dalam sini dong. Oh nice. Oh apa nih? Oh kamera. Tiba-tiba ada kamera sama obat. Bisa kita ambil obatnya. Kita makan dulu obatnya. Oke. Tekan use. Nice. Jantung kita 100% lagi. Kamera buat apa ya? Nggak bisa tadi. Oke. Gak ada apa-apa kayaknya. Oh, kan, saya sudah serasa tak ada yang beres, teman. Makanya saya keluarnya pelan-pelan.
ternyata ada sosok Akila yang tiba-tiba menghilang. Dia menghangatkan tubuhnya tadi di sini. Berarti dia sudah pipis tadi, teman-teman. Oke, ternyata kita tekan C, teman-teman, untuk memakai kamera. Nah. Oke, mungkinkah kita oh my god. Ah. Ada lagu, teman-teman. Ini penampakan Akila, teman-teman. Zoom. Oh yeah. Oh yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Letakin gimana ini? Letakin fotonya gimana ini? Alamak, cuma saya. Dismiss. Zoom. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ada muncul, teman. Apa tuh? Foto Akila yang di depan jembatan atau depan yang kayu ambruk tadi, teman. Berarti itu mobil kita juga dong. Oh, aku tahu. Kita kayaknya harus fotoin mobil yang ada di sana mungkin. Kepek. Ada. Iya, fotonya terbatas, teman. Gak boleh asal-asal foto ini. Oke, okay. Kayaknya kita harus foto mobil yang ada di sana deh kayaknya. Kayaknya sih menurut ini aku instingku, teman-teman. Kita coba ya foto ya. Nah, kan ada yang klakson kan. Jadi nggak kayak gini, teman, mobilnya. Sumpah. Lah ya, ada merah-merah ini. Pasti ada yang ngebobol mobilnya. Oh my god. Oke, okay, pakai kamera. Kereta, ya Tuhan, tabrak lagi, temen Ninggoy. Oh my god, oh my god. Oke. Oke. Terus kebuka, temen. Kebuka jalannya. Gara-gara mobilnya nabrak tadi. Berarti ini bukan halusinasi dong. Asli, temen, real. Buset. Auto ke surga, teman, nyampak ke bawah sana, teman. Oke. Okay. Oh my. Oke. Aduh, kaget dah. Akila. Oh my god, Akila. Oh my god. No. Ya Tuhan. Oh my god. No. Kabur. Aduh. Ayah Tuhan. Aduh, ampun, teman. Aduh. Ya, meninggoy kah kita? Apaan ini, sumpah? Monster yang menyedihkan sekali. Tapi kayaknya perempuan. Perempuan. Kayaknya monsternya ini perempuan, teman-teman. Iya, teman-teman. Aduh, tapi mukanya jelek banget, sumpah. Jangan-jangan dia Akila kah? Tapi Akila yang asli. Tadi kita lihat dia meninggoy, teman. Astaga, cepet banget selesainya. Oke, teman-teman. Untuk game Sandri, teman-teman. Namanya Sandri, teman. Sampai di sini dulu, teman. Buset, ini baru demonya aja ngagetinnya lumayan banyak ini ya, sumpah nih. Kalau udah full rilis kayaknya saya nggak akan main. Saya akan coba mainkan. Ketahuan. Untuk game Sandri ini sampai di sini dulu, teman-teman ya. Next, kalau teman mau kita lanjutin full gamenya, boleh komen atau boleh klik like, teman-teman ya, di video ini. Okay. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih sudah klik like, komen, subscribe, like, dan share, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman, di next game berikutnya. Bye bye. Dadah. Sandri. Jangan-jangan ini setannya namanya Sandri, teman-teman. Akila itu mungkin istri kita. Sandri ini mungkin mantan kita. Ah, kan mantan itu kan memang seram, teman-teman. Ini mantan kita tuh alien.